Salam info pensiunan PNS, khususnya bagi pensiunan lama. Dasbon sudah mulai bersiap-siap untuk membayarkan gaji pensiunan PNS bulan Oktober dengan nominal gede. Setelah pengumuman kenaikan gaji, Dasbon juga bersiap-siap untuk membayarkan gaji pensiunan untuk pensiunan PNS yang baru. Untuk diketahui, gaji pensiunan PNS yang akan naik nantinya di tahun 2024 adalah nominal sebagai berikut. Gaji pensiunan PNS sesuai golongannya, golongan 1, 1A, Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.751.900. Golongan 1B sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.854.700. Golongan 1C Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.933.200. Golongan 1D Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.014.900. Golongan 2, 2A Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.530.200. Golongan 2B sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.637.300. Golongan 2C Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.748.800. Golongan 2D Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.865.000. Golongan 3. Golongan 3A sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.177.300. Golongan 3B Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.311.700. Golongan 3D Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.597.800. Golongan 4, 4A Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.750.000. Golongan 4B Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.908.700. Golongan 4C Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.704.000. Rp4.074.000. Golongan 4D Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.246.300. Golongan 4E Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.252.900. Gaji pokok untuk janda duda pensiunan PNS. Pensiunan janda duda golongan 1 yaitu Rp1.170.600. Pensiunan janda duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 sampai dengan Rp1.375.200. Pensiunan janda duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 sampai dengan Rp1.727.000. Pensiunan janda duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 sampai dengan Rp2.124.500. Uang pensiunan janda duda yang tinggal PNS meninggal dunia. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal. Golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.309.934.800. Golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.746.500. Golongan 3 Rp1.386.100 sampai dengan Rp3.453.300. Golongan 4 antara Rp2.111.400 sampai dengan Rp4.243.600. Itulah nominal yang
akan naik nanti di tahun 2024. Daspon harus bersiap-siap kirim gaji pensiunan PNS terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.